Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan Bioskop Simulator. Jadi game ini baru-baru aja update 1.4. Ada 2 quest baru dan ada beberapa update lain ya. Oke, kita lihat. Ada. Oh, kirain chapter 2 udah ada, ternyata belum. Ada 2 misi. Di video kali ini kita bakal nyelesain Burger Nagora. Kita harus pergi ke Beta Midi. Oke. Yang ini lagi nonton kah? Aman? Oke. Kita tinggalin aja dulu ya. Bayarannya aman, gaji? Kita cek dulu gaji aman. Gimana liatnya? Oke, bayar aja dulu ya. Oke, kita pergi ke Beta Midi. Beta Midi itu di mana ya? Beta Midi kayaknya toko baru deh. Saya harus cari dulu. Lokasinya saya belum tahu nih. Beta Midi. Sabar ya, Beta Midi di mana? Itu halte di sini. Wih. Saya bisa ke sini kah? Wow, ada wilayah baru. Ini saya bisa pukul nih. Wah, bisa bener. Oh, ini dia Beta Midi. Yah, ketutup. Di sini bisa parkour kan? Nggak bisa. Oh, saya bisa pukul ini. Oke, kita buka semua ya. Rahasia apa yang ada di dalam toko-toko ini? Fast and Furious. Nice. Kita beli aja. Di sini ada apa? Nice. Oke, kita dapat kristal di ruko yang ini. Yang ini lagi. Oke, kristal lagi. Oke, kita pindah ke sini. Ada barang. Apa ini? Rak. Oke, kita dapat rak. Terus di sini masih ada 3 lagi. Oke, item lagi. Papan klip di sini. Oke, item juga. Botol kuning. Oke, dan yang terakhir emas. Oke, kristal lagi. Nice. Ini Beta Midi saya nggak bisa masukin, no. Apakah ada Beta Midi yang lain? Oh, ini ada Beta Midi lagi di sini samping bioskop kita. Oke lah, pengemis. Tolong, aku haus. Bolehkah aku meminta minuman? Aku sangat haus. Minuman. Kolang-kaling, sabar ya. Kita kasih dia kolang-kaling 5. Malah popcorn kolang-kalingnya. 1 2 3 4 5. Oke, nice. Ayo kita kasih ke dia. Let's go. Kasih. Oke. Segarnya. Makasih ya, tapi aku masih sangat lapar. Bolehkah aku meminta makanan? Burger. Oke. Dia mau burger 5. Tapi saya mau bikin ini juga deh. Hot makentang. Jangan sampai dia minta lagi juga itu. Oke, kita masak aja semuanya. Oke. Kebakaran dong. Oh, ada nyawanya sekarang. Oke, kita udah punya 5 burger, 5 hotdog, dan 5 kentang ya. Saatnya kita balik ke pengemis tadi. Yuk. Halo pengemis, kamu mau burger? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah.
Hmm, rasanya seperti ada yang kurang, kurang bumbu. Aku bisa membuat burger yang jauh lebih enak dibandingkan apapun ini. Masa sih? Benar, namaku Nagora. Dulunya aku adalah seorang chef terkenal, tetapi restoranku bangkrut karena aku kalah saing dengan penjaga kantin di dekat restoranku. Waduh, ini penjaga kantinnya yang dimaksud siapa nih? Kalau tidak percaya, bawakan aku tomat. Aku tidak tahu cara mendapatkan tomat. Mungkin kamu harus menanam bibit dari toko tanaman. Ya, itu urusanmu sih. Intinya bawakan aku tomat. Nanti aku buatkan burger yang jauh lebih enak. Oke, dia minta tomat. Ternyata sekarang bukan minta hotdog. Ya udah kita beli dulu, tapi kayaknya uang saya nggak cukup deh. Benih makanan, tomat, 1, 2, 3, 4. Oke, kita harus tanam ya. Oke, kita tanam dulu. Kita tanam di sini. Apakah sudah pasti dapat tomat, guys? Saya nggak tahu. Oke, kita tanam aja dulu. Tanam, 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 tanam. Apakah harus disiram? Saya belum pernah nanam soalnya. Oke, siram. Oke. Kita tunggu aja ya sampai tumbuh. Oke teman-teman, setelah sekian lama, ini udah 2 hari in game udah lewat, belum selesai-selesai. Semoga ini dikit lagi kayaknya kalau dilihat-lihat. Ayolah, please please please. Yoyo, udah mau open itu. No, malah ngeheng. No 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 no. 2000 years later. Please, dikit lagi tuh, dikit lagi tuh, dikit lagi tuh. Oke, udah mau tumbuh. Nice, panen. Yah, selada, bukan tomat. Waduh. Berarti saya harus. Berarti ini gacha dong ya, belum tentu tomat. Yaelah. Tapi dalam 1-4 ya. Cuman satu lagi. Mampus saya. 3 tomat, gimana cara dapatnya 3 tomat? Waduh. Salah satu dari kalian tomat please. Panen. Oke, tomat. Waduh, berarti cuman satu ya. Susah berarti. Ah. Ya udah guys, mungkin saya skip aja sampai saya punya 3 tomat ya. Oke teman-teman, saya udah punya 2 tomat. Berarti saya cuma butuh 1 tomat lagi. Kita tunggu ini panen. Saya berharap di antara 2 ini yang udah matang ada tomat ya salah satunya. Terus yang ini masih lama, ini juga masih lama. Ini masih lama. Oke, udah matang 2. Kita lihat please salah satunya tomat. Yah, selada. Please, tomat. Nah, akhirnya kita udah punya 3 tomat. Let's go, let's go, let's go, let's go. Akhirnya selesai juga. Semoga dia nggak minta yang lain lah ya. Oke. Tomat, tomat. 1, 2, 3. Oke, Nagora. Dengan tomat ini, aku yakin aku bisa buat burger yang jauh lebih enak. Temui aku, Bes. Sekarang aku pulang dan masak burgernya dulu. Oke. Oke. Kita langsung aja tidur dan kita ketemu ya besok pagi. Let's go, akhirnya waktu saya tidak terbuang sia-sia. Kita langsung aja tidur dulu. Oke, selamat pagi. Saatnya kita bertemu dengan Nagora ya. Dia di tempat yang sama. Oh iya, di tempat yang sama. Halo, kita coba. Nah, ini burger buatanku yang super enak. Coba deh, pasti enak. Gimana makan burgernya? Oh, ini dia. Kita makan. Oh. Gimana rasanya? Enak kan? Wih, enak nih. Kataku juga apa? Burgerku memang burger paling enak. Karena enak, rekrut aku dong ke bioskopmu. Biar bioskopmu burgernya bisa enak laris.
Murah kok 5.000. Apakah saya punya? Ya udah, kita bayar aja. Siap, terima kasih bos. Tapi sebelum itu, please jangan minta lagi. Boleh tolong belikan kasur nggak? Rumahku sudah aku jual untuk membayar hutang soalnya. Hehe. Kasur, waduh. Oh, untung saya punya kasur. Kasur bekas, oke, ada. Ada di dalam sini, pas banget. Jadi nggak usah beli. Oke, perbaiki dulu ini mesin tiketnya. Oke. Kita ambil kasur yang ada di dalam sini. Tidur dulu. Salah, saya mau ambil, bukan mau tidur. Oke. Kita kasih dia kasurnya. Let's go. Set. Nagora. Wih, bagus nih kasurnya, empuk lagi. Oh iya, selain itu aku belum ada seragam nih. Tolong belikan aku seragam dong. Gak mahal kok, cuman 2.000. Ya udah nih. Please kerja, udah. Akhirnya aku bisa pakai seragam chef lagi. Aku udah siap bekerja, sampai bertemu di bioskop, bos. Nah, akhirnya selesai juga. Udah ada kali ya? Kita cek dulu. Kita lihat. Wait, ada suara penggorengan nih. Nah, udah ada, guys. Akhirnya saya udah bisa AS kalau gini. Oke, teman-teman. Jadi ya, kita udah dapat chef. Misi udah selesai semua. Jadi ya, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.